Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, 65 tahun yang lalu, Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno meresmikan berdirinya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri atau APDN sebagai cikal bakal dimulainya pendidikan tinggi ke pamong prajaan di Indonesia. Saat ini APDN telah bertransformasi menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, dan selama 65 tahun kiprahnya IPDN telah menghasilkan aparatur sipil negara yang kini mengabdi di lingkungan pemerintahan, terutama di pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Saya Insinyur Nova Iriansyah MT, Gubernur Aceh, atas nama pribadi dan atas nama seluruh aparatur pemerintah Aceh, mengucapkan selamat Dies Natalis IPDN ke-65. Semoga IPDN terus memberikan kontribusi terbaik sebagai sumbangsih nyata kepada negara, serta mewujudkan visi sebagai lembaga pendidikan tinggi kepamong prajaan terpercaya dalam menghasilkan kader pemerintahan yang kompeten, berkarakter, serta berkepribadian. Sekali lagi, selamat Dies Natalis ke-65 kepada IPDN. Terus maju dan catat prestasi gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.